saya lihat sih nanti ini berkembang terus ya, kayak 2020 ini ada unpredictable fashion, yaitu masker akhirnya jadi masker fashion, dan mungkin di tahun yang akan datang akan ada perubahan karena kan kita sudah membuka border ya, dan mungkin akan ada fashion-fashion baru seperti aksesoris untuk pendukung untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya penyebaran COVID. Yang saya lihat sih yang sudah mulai numbuh itu mulai keragaman seperti Faceit dan Google Glass yang mulai bervariatif, kayak brand-brand gede juga udah mulai mengeluarkan kacamata-kacamata yang fashionable. Kayak kemarin Rinaldi Ayunari juga di Jakarta Fashion Week udah mengeluarkan aksesoris berupa kacamata Faceit, tapi dari desainer, dan itu baru gitu. Jadi kayak itu akan terjadi terus dan bergerak terus, dan masker itu akan lagi berkembang lagi, dan juga semuanya akan terus berkembang sesuai.